Betul, dan ini dia starting five dari Raja Oli Medan. Ada Spatial Regal Pamungkas, Patrick McGlynn, Julius Cesar Wongso, Padre Hosba, dan Jabari Bird. Kalaupun mereka sempat leading itu tidak boleh lengah begitu saja. Betul, karena dengan mudah Pelita Jaya itu bisa membalikkan keadaan gitu. Betul, betul. Pertandingan antara Pelita Jaya Jakarta sang tuan rumah yang akan menjamu tamunya Raja Wali Medan disiarkan langsung dari Gor Universitas Negeri Jakarta bersama saya Bob Christian dan juga Dimas Mahendra. Mungkin impact dari nonton dia Jelur Russell ya. Ya. mirip. Ya. Tip off antara Padre Hosbah dan Thomas Robinson. Jabari passing, ragu-ragu Jabari Bird, ada foul. Kirop. Oh, bagus sekali. Anthony Bean. Open shot. 3 angka. Oh, berhasil. Menyebabkan turnover. Plus, Anthony Bean terbuka. Coba tembak 3 lagi. Anthony Bean, nothing but net. Cukup berani tidak menurunkan seorang Jonas Johore yang boleh dibilang masih ada di bangku cadangan nih sejauh ini. Pastinya cukup baik. Passing yang baik. Anthony Bean. Patrick. Mas Patiragil, ada screen dari Padre. Cutting yang baik. Bagus. Cutting yang baik. Bagus sekali. Defensive rebound, Aliong. Patrick McGlynn. Screen dari Padre Hosbah. Patrick McGlynn. Aliong tampil begitu cair di debutnya. Sayang sekali. Ya, bukan pemilihan passing yang baik dari Ragil tadi. Anthony Bean terlalu mudah. Easy, layup. Jaga bantu, Abu. Betul. Jadi cukup nyaman sebenarnya untuk Pelita menjaga pick and roll-nya daripada Raja Wali. Anthony Bean. Step back. Anthony Bean, 3 point ketiga. Hampir 4 kali 3 point. Hampir. Jabari Bird lagi. Mencari Hendra kah? Sendiri saja dia. Jabari Bird. And under. Baru saja terpleset tadi Agassi. Tidak ada defense dari Thomas Robinson. Easy dunk. Ya saya cepat saya. Sekali Vincent Kosasi. Pastinya cukup baik. Vincent Kosasi finishing yang baik. Ada blok dari KJ McDaniels. Kita kembali ke lapangan di Gor Universitas Negeri Jakarta 19-12. Jalannya kuarter pertama tadi 1 atau 2 menit menjelang kuarter itu habis. Ya. Karena memang itu cukup efisien sih. Dani sudah check-in bagi Raja Wali. Direbut. Cukup baik. Dibaca oleh Prastawa. Easy layup. Yesaya Saudale. Ada defense 2-3 kembali dari anak-anak Raja Wali. Dani menjaga Agassi Guantara. Agassi terlalu mudah. Ya ini tidak dipassing, sayang sekali. Justru itu yang harusnya dipassing. Betul, Abo. Itu yang tadi kita bicarakan. Itu udah posisi seal dan 80% itu udah harusnya dia udah menang. Raja Wali, Yesaya, KJ, Agassi, kembali kepada KJ, terlalu mudah. Contested shot tadi dari Dani. Yesaya, KJ. Passingnya cukup baik. Terlalu saya. Mudah dan passing yang begitu baik dan timeout. Pocket pass, KJ McDaniels kick out. Agassi Guantara. Defense yang baik dari Jabari dan juga Raja Oli Medan. Agassi terbuka. Begitu bersabar Raja Wali yang menurut saya tampil cukup oke ya pada malam hari ini. Lagi-lagi Jabari. Bird post to coast. Muhammad Arigi sudah check in dengan 2 foul. KJ McDaniels masih dengan zone 2-3 anak-anak Raja Wali. Coba Anthony Bean terlalu mudah tembakan 3 angka keempat. Sehingga yang lainnya tidak terlalu agresif dalam melakukan offense maupun defense. Jason. Lagi-lagi keputusan yang baik atau kurang baik dari Jason Winata. Kirop tadi. Masih kesulitan sepertinya. Betul. Thomas Robinson attack. Thomas Robinson. Jonas Johore tidak ada cutting. Jonas Johore sayang lagi. Finishingnya masih beruntung. First field goal. Kembali Pras terbuka. Anthony Bean, kelima kah? Hampir saja. Masih ada Reza Guntara, offensive rebound. Itu angle-nya tipis banget. Skill. Tomahawk dunk. Dari Anthony Bean Jr. Tidak ada defensive rebound dari Pelita Jaya. Jonas Johore. Finally. Basket.
Tiro pertik. Ah, ada foul dari Jonas Johore. Sayang sekali. Pras. Arigi, tiga angka. Belum berhasil. Jabari. Hampir saja. Malas untuk kembali melakukan defense ya. Yeah. Sebenarnya hal ini yang bisa dimanfaatkan oleh Raja Wali Medan gitu. Call yang baik dari Ragil. Aliong. Jabari Bird. Tiga angka. Jabari Bird. Cukup sabar kita lihat. Pras. Oh, baik sekali. KJ McDaniels. Ya, memudahkan ya 4 lawan 5 tadi Jabari Bird. Belum berhasil. Vincent memenangkan duel dengan Jonas Johore. Prastawa. Jabari. Kembali akan take a shot. Aliong, 4 detik. Ragil, 3 angka. Berhasil. Pras. Anthony Bean. 44-30. KJ McDaniels. Sangat mudah dilakukan penetrasi ke dalam. Ya. 2 lawan 1. Anthony Bean. Oh, and one. Nice layups. 18 poin Anthony Bean pada malam hari ini. Jabari. Screen dari Aliong. Reject the screen. Jabari Bird. Oh, one. Baik sekali. Baik sekali. Pelita Jaya. Yesaya. Anthony Bean. Masih ada Reza. Baik sekali. Ball movement yang cukup baik dari anak-anak PJ. Bean. Yesaya. 4 detik. Yesaya. Thomas Robinson. Right time at the buzzer. Jatuh di passing ya. Betul. Henda Tio. Cepat sekali. Henda. Baik sekali. Wah. Jonas Johore. Akhirnya. Follow yang baik dari Jonas Johore. Cepat. Patrick McGlynn. Attack. Patrick. Iya, yeah, finally. Finally. Nah, ini memang harus dilakukan oleh Patrick McGlynn. Oh, turnover. 3 lawan 2. Juan. Jonas Johore. Up and under. Anthony Bean. Cepat. Thomas Robinson. Easy. Yep. 9 detik, last shot. Terjatuh. Terlalu lama memegang bola. Defense yang baik dari Yesaya. Nah, ini sayangnya Anthony kesempatan mainnya di game kali ini nih, tapi harus keluar. Di detik terakhir Anthony Bean jauh sekali. Oh, belum. Dan menutup jalannya kuarter ketiga. Ada progres lah di sana sehingga dia bisa kembali lagi memperkecil ketertinggalan pada possession tadi. KJ McDaniels. Oh, terlalu mudah. Seorang Yasir Rahmat. Thomas Robinson. Oh. Ada foul dari Jonas Johore. And one. Arigi, 7 menit tersisa. Masih cukup nyaman Pelita Jaya Jakarta dengan keunggulan 17 poin. Arigi, coba tembak 3. Muhammad Arigi. Direbut. Jonas Johore attack. Jonas Johore. Easy. Agassi. KJ McDaniels. Attack. KJ. Terlalu mudah bagi KJ McDaniels. Jason Winata. Hesitation yang baik. Jason. Belum berhasil. Aliong. Yeah. Baik sekali. Nice Aliong. Good pass. Muat Arigi. Ya, saya coba atur tempo. Tirop. Oh. Aliong. KJ McDaniels. Jason. Screen dari Jonas. Oh, nice. Baik sekali. Nice, Jason. Melakukan penetrasi ke dalam ya. Sebenarnya harus bisa dilakukan juga oleh Patrick tadi ya. Oh. Ada foul. Dan unsportsmanlike foul dari KJ McDaniels. Muhammad Arigi, 14 poin berjarak. Masih ada harapan di Mas bagi Raja Wali. Masih ada 4,5 menit. Betul. KJ. KJ. Easy. Seperti tidak ada menjaga, Bu. Eksekusinya at least 40-50% aja berhasil. Itu bisa meng-overplay Thomas Robinson ya. Betul. Oh! Arigi. Anthony Bean. 4 detik. Anthony Bean. Oh, baik sekali. Oh, my goodness. Oh. It's showtime! Showtime dari KJ McDaniels.
butuh mendirai saja anak-anak Pelita Jaya Jakarta untuk meraih kemenangan berikutnya di IBL musim ini. Jabari 3 angka, finally. Rebound ke-13, Jabari 3 angka, back to back. Belum berhasil. Hasil. Ya saya. Passing yang baik. Arigi. Jabari udah bisa improve ya. Betul. Sebagai top scorer, bukan hanya top scorer, mungkin leader daripada tim ini ya. Tim ini. Tapi memang yang jadi masalah. Oh, Greens Chandra Bartes tangkulung. Akhir dari pertandingan kedua pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 ini, di mana Pelita Jaya Jakarta akhirnya meraih kemenangan ke-11 musim ini, sedangkan Raja Wali Medan harus menelan kekalahan berikutnya, kekalahan ke-9 musim ini dari total 15 pertandingan musim ini. Dimas. Eksekusi, eksekusi dan eksekusi ya, itu menjadi PR penting.